metal itu masih dianggap musik setan gitu, musik pemuja setan, musik hitam, dan dianggapnya ya kita tuh remaja apa yang nggak normal gitu, ya mungkin kayak gitu kurang lebih. Garut in Western Java, Indonesia, is a quiet place. Well, most of the time. Karena kebanyakan orang di sini hanya bekerja seperti bertani, beternak, dan lain-lain. Semua orang tua kami kiranya hampir sama gitu, bahwa musik itu nggak baik. Rebellion, teenagers, rules and tradition. It's an age-old rock and roll story, but this time with hijabs. Meet the VOB, Indonesia's metal hijabis. There's Firda, the vocalist and guitarist who loves hip-hop. Weedy, the drummer, a Red Hot Chili Peppers aficionado. Then you got CT on the bass, who likes her thrash metal bands like Lamb of God and System of a Down. Jadi karena VOB ini terdiri dari orang-orang dengan berbeda jenis kesukaan musik, genrenya hip metal punky. Itu perpaduan antara hip-hop, metal, dan punky. Aku kalau perform biasa pakai hijab warna hitam, dan sekarang ini lagi lagi dipakai identik sama aliran musik aku, metal, thrash metal. Ada beberapa media yang melihat VOB sebagai sesuatu yang unik mungkin karena musik keras disandingkan dengan hijab untuk ukuran negara yang sangat religius. Since its start in 2014, the band has seen some success, but not without its critics. Kita juga pernah mendapat beberapa kali teror dari orang sekitar. Kayak saya pernah dilempar batu sama orang dan kena kepala. Tapi kalau dari orang-orang sekitar kayak di desa itu lu mulai ada yang mendukung kita. Rencana buat kedepannya sih pengen fokusin dulu di musik. Jadi musisi profesional yang dikenal secara internasional. Terus band yang bisa dikenal apa konsisten dalam bermusik gitu. Terus yang paling penting bisa tetap jadi inspirasi.